masyarakat di Mangsa yang telah mengeluarkan kira-kira 100 hektar untuk kepentingan kesehatan masyarakat Kota Mangsa ini. Yang sebagiannya ini kita jadikan sebagai tempat untuk pohon-pohon serbaguna atau pohon-pohon yang sudah langka. Yang sudah langka di Aceh maupun di Indonesia ini akan kita tanam di sini, ini akan jadi kebun, kebun pohon-pohon yang diperkirakan tadi. Dalam rangka hari ini bertepatan dengan memperingati Hari Bumi, ya, yang dilaksanakan mungkin seluruh dunia. Kenapa ada peringatan Hari Bumi? Karena ini orang-orang yang punya pemikiran atau kita semua yang tinggal di planet bumi ini, di dunia ini, punya kepentingan yang sama untuk merawat dan menjaga bumi ini. Karena bumi ini dia warisan atau pemberian Allah kepada kita.